lolos ke semifinal Liga Champions Eropa dalam 5 musim terakhir dengan sekali keluar sebagai juara. Tak hanya Munchen, sang pelatih Pep Guardiola pun turut menjaga tradisinya lolos ke semifinal Liga Champions. Selama melatih Barcelona dan Munchen, Pep sudah 7 kali merasakan semifinal dengan 2 kali menjuarainya. Pelatih 45 tahun itu kini mampu mensejajarkan dirinya dengan Sir Alex Ferguson dan Carlo Ancelotti yang sudah 7 kali meloloskan klubnya ke semifinal Liga Champions. Pep hanya kalah dari Jose Mourinho yang sudah 8 kali merasakan semifinal. Usai keberhasilannya menyingkirkan Benfica, Pep turut menyindir bintang Real Madrid Cristiano Ronaldo. Pep melayangkan permintaan maafnya kepada CR7 yang sebelumnya ingin berjumpa dengan Benfica di semifinal. Es normal que Cristiano es portugués, quisiera jugar con el Benfica, es normal. Estoy los rivales, el City es una posibilidad que nos puede tocar como el Real Madrid o el Atlético de Madrid. Estamos en semifinal. Pep pun masih berkesempatan menutup karirnya di Jerman dengan manis. Sejauh ini Munchen berpeluang membukukan treble winner dengan menjuarai Bundesliga, DFB Pokal, dan Liga Champions.